Banyak yang doa, tapi belum tentu terkabul karena syarat-syaratnya belum terpenuhi. Nah, ada namanya Ismul Azam, nama Allah yang agung. Kalau disebut, doa kita bisa mustajab. Ringkas, tapi dahsyat. Contohnya, Ya Arhamar Rahimin, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh-dhalimin. Jadi itu kalau dibacakan doa itu, tiga kegelapan tuh lolos. Nabi Yunus dalam gelapnya malam, gelapnya lautan, gelapnya perut ikan, diilhamkan oleh Allah doa itu. Makanya orang-orang yang benar-benar menjiwai kekuatan doa, berarti dia meyakini yang maha kuasa itu hanyalah Allah.